Jelang KTT NATO, Rusia serang ibu kota Ukraina pakai drone peledak. Rusia menyerang ibu kota Ukraina, Kiev, dalam serangan pesawat tak berawak atau drone yang menyebabkan kerusakan kecil, Selasa, 11 Juli 2023. Serangan Rusia itu terjadi sebelum dimulainya KTT NATO di Lithuania. Saat ini, para pemimpin NATO mempersiapkan pertemuan puncak yang berfokus untuk mendukung Ukraina melawan invasi Rusia. Musuh menyerang Kiev dari udara untuk kedua kalinya bulan ini, ujar administrasi militer Kiev di akun Telegramnya, Selasa, dilansir Channel Stuff. Serangan itu menggunakan drone peledak Shahed buatan Iran yang diluncurkan dari selatan, dan kemungkinan dari wilayah Krasnodar Rusia. Semua target udara yang terdeteksi bergerak ke arah Kiev dihancurkan oleh pasukan dan sarana pertahanan udara kami, lanjutnya. Sementara, Kementerian Dalam Negeri Kiev mengatakan, puing-puing pesawat tak berawak telah ditemukan di lokasi yang dirahasiakan di wilayah Kiev. Saat ini belum diketahui apakah ada korban dari serangan Rusia ke Kiev. Jendela dan bangunan luar rumah pribadi rusak, ujarnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!